Panen hadiah simpatis ini sebagai wujud terima kasih Bank Rakyat Indonesia kepada nasabah setia BRI Cabang Tanjung dan 9 unit yang tersebar sewilayah Kabupaten Tabalong. Sistem undian simpatis BRI menggunakan komputer langsung diperlihatkan dan disaksikan undian kepada nasabah dan tamu undangan. Adapun hadiah yang dihadirkan diantaranya hadiah prestasi berupa televisi Toshiba LED 32 in, hadiah hiburan 1 televisi Sharp LED 24 in, hadiah hiburan 2 lemari es Panasonic, hadiah hiburan 3 mesin cuci Panasonic, hadiah hiburan 4 dispenser Yoshida, hadiah biasa 1 televisi Toshiba LED 32 in, hadiah biasa 2 televisi Sharp LED 32 in. Hadiah utama 1 sepeda motor Yamaha NMAX, hadiah utama 2 sepeda motor Yamaha Venus 40, hadiah utama 3 sepeda motor Yamaha New Mio M3, dan grand prize utama mobil Honda Mobilio. Nasabah beruntung yang mendapatkan grand prize utama mobil Honda Mobilio, nasabah unit Pasar Wirang, Ibu Arsina. Kepala Unit BRI Murumbudak sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, Imran Rosadi menjelaskan kategori pemenang undian hadiah simpedes kepada nasabah setia menabung dengan kelipatan saldo minimal Rp100.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian simpedes. Kriteria nasabah yang mendapatkan undian ini adalah setiap penabung atau nasabah dengan kelipatan Rp100.000 berhak mendapat satu nomor undian. Kelipatan 100.000 berhak mendapat 1 nomor undian. Jadi semakin banyak nasabah menabung, semakin banyak kesempatan hadiah yang akan didapat. Tujuannya dalam pelaksanaan panen hadiah undian simpedes ini adalah intinya kita memasyarakatkan masyarakat supaya gemar menabung. Undian ini adalah imbas, istilahnya grand prize-nya untuk karena nasabah itu menabung. Nah itu. Jadi intinya nasabah itu menabung, tapi hadiahnya ini surprise-nya gitu. Ia menambahkan panen hadiah undian simpedes BRI periode kedua ini berjalan sukses dan turut mengucapkan selamat kepada para pemenang. Dari Gedung Informasi Tanjung, Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.